Di langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan saudara, bagi mengikuti perkembangan lintas langsung dari Terengganu, terus saja bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di sana. Silakan. Miza di Studio 3 Angkasa Puri. Terima kasih. 750,000 pengunjung disasar mengunjungi Tasik Kenyir tahun ini. Berdasarkan peningkatan pelancong ke Santuari Kelah hampir 26% sepanjang 2017. Bagi menarik lebih ramai pengunjung, dua lagi lubuk Kelah di Sungai Petang bakal dibuka. Pengurus Besar Ketengah Omar Ismail memaklumkan kedua-dua daya tarikan itu dijangka matang macam ini sekaligus dapat menampung 300 pengunjung dalam sehari. Tambahan dua lagi lubuk Kelah itu memandangkan kuota sedia ada hanya membolehkan 100 pengunjung sehari ke Sungai Petang. Serentak dengan itu juga, pengunjung dinasihat untuk membuat tempahan 6 bulan lebih awal memandangkan Santuari Kelah ditutup sepanjang November hingga Mac bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Antara perkara penting yang perlu pengunjung-pengunjung semua ikuti adalah tentang bila nak bermain dengan ikan tu kena main dengan lembut lah, dengan gentle, supaya ikan itu tidak terencat dan sebagainya. Dan kalau turun atau kalau pergi mandi dalam sungai itu bersama-sama dengan ikan, tidak boleh pakai apa-apa chemical, lotion dan sebagainya. Kalau boleh, kalau bagi perempuan pun, bagi pengunjung wanita pun, kalau boleh tak boleh ada, nak ada apa namanya, make up lah. Bagaimanapun, ketika bercakap di Kuala Terengganu, beliau memaklumkan waktu pengunjung bermain dengan ikan Kelah bakal dihadkan 1 jam bagi setiap kumpulan. Selain mengunjungi Santuari Kelah, produk pelancongan lain yang menjadi tumpuan adalah air terjun Lasir, Gua Bewah juga kedai bebas cukai. RM3 juta diperuntukkan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT bagi menjayakan program perkahwinan perdana tahun ini. Penganjurannya masing-masing pada Mac dan Jun depan adalah kesinambungan program 3 tahun lepas. Untuk tahun ini, 960 pasangan akan menyertai program tersebut. Pengarah YPKT Muhammad Syafruddin Mustafa berkata, semua kos perbelanjaan pakaian serta kelengkapan perkahwinan ditaja sepenuhnya kerajaan negeri tahun ini. Kesemua bakal pengantin bakal diraikan Perdana Menteri pada majlis resepsi 3 Mac ini di Stadium Tertutup Gong Badak. Itu yang lebih baik melalui program perkahwinan perdana ini, di mana Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu akan memantau, membantu dan menyokong pasangan-pasangan yang berkahwin ini selama 3 tahun. Sejak diperkenalkan, hampir 500 pasangan dibantu terutamanya bagi mereka yang berpendapatan bawah RM3,000. Syarat bagi menyertai program adalah pasangan atau salah seorang merupakan anak kelahiran Terengganu dan merupakan perkahwinan pertama serta tidak mempunyai rekod jenayah dan masalah kesihatan kritikal. Dikir Barat menyatu masyarakat. Sehubungan itu, program Dikir Transformasi Terengganu Baharu, Dikir TTB, Terengganu Molek Doh, bakal menjelajah 32 dun di negeri ini. Anjuran Unit Kepelancongan dan Kebudayaan Negeri dengan kerjasama Biro Penerangan UMNO, platform digunakan untuk memberi khidmat terbaik untuk masyarakat. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Sumber Manusia Negeri Datuk Rozi Mamat berkata, menerusi kesenian dan kebudayaan seperti dikir diyakini dapat menyatu dan menolak perbezaan politik antara masyarakat. Semua segenap yang ada ruang dan juga peluang saja, ada ruang yang boleh kita masuk untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang baik kepada rakyat, kita akan cuba buat. Dan kita akan buat. Bukan cuba buat, kita akan buat. Dan sebagaimana pada malam inilah, melalui Dikir Barat, melalui ceramah, melalui forum, melalui sukan dan sebagainya, whatever lah. Itulah yang ada kekuatan pada kerajaan negeri Terengganu. Dan Kampung Ceting, mukim teresat antara lokasi penganjuran Dikir TTB yang telah dihadiri kumpulan pendikir seperti Cikgu Sulizi, Meli Tumpok, Pok Ya Mangkuk dan diiringi kumpulan dikir gabungan suara muda Ajil Hulu Terengganu. Setakat ini sahaja laporan dari Terengganu. Kembali semula kepada Miza di Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Baik, terima kasih.